Di umur berapa kamu tahu kalau kucing tertua di dunia hidup selama 38 tahun? Kucing sebagai mamalia crepuscular memiliki rata-rata umur antara 12 sampai 15 tahun. Seekor kucing di Austin, Texas, Amerika Serikat, dinobatkan sebagai kucing tertua di dunia yang hidup dengan umur 38 tahun lebih 3 hari. Kucing bernama Cream Puff ini tercatat di Guinness World Record hidup sejak tahun 1967 sampai 2005. Pemiliknya pasti merawat Cream Puff dengan sangat baik. Rahasia panjang umur Cream Puff adalah mengkonsumsi daging asap, telur, asparagus, dan juga brokoli. Di umur berapa kamu tahu kalau kelinci makanannya tidak selalu wortel? Pasti teman-teman mengira kalau kelinci selalu makan wortel dan tidak bisa makan makanan selain wortel. Padahal hal ini tidak selalu benar. Wortel bukan satu-satunya makanan yang dimakan. Kelinci yang tinggal di alam liar disebutkan akan lebih memilih untuk makan rumput liar dan cengkeh. Kalau kalian punya kelinci peliharaan di rumah, berikanlah wortel sesekali saja sebagai cemilan. Pastikan tidak berlebihan memberikan wortel karena wortel mengandung banyak gula dan menyebabkan kerusakan gigi. Di umur berapa kamu tahu kalau gajah menggunakan kotoran sebagai tabir surya? Meski kulitnya terlihat keras, gajah memiliki kulit sensitif yang bisa terbakar sinar matahari. Untuk menangkal sinar matahari yang merusak, gajah membuang pasir ke tubuhnya. Gajah dewasa juga akan menyiram anak gajah dengan debu saat keluar dari air sungai. Gajah akan sering membuang lumpur atau tanah liat ke tubuhnya sebagai lapisan pelindung.